sekitar 7 hari ya, mulai dari hari sebelumnya. Awal itu kita kumpulkan di Bina Penyara dan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat bertemu kembali bersama channel saya Dea09. Kali ini saya berada di rumah duka, yaitu Dinda Karla Nur Anindita, yaitu sekarang bertepatan dengan 7 harinya, di mana 7 hari ini banyak tamu-tamu ya yang berkunjung kemari ya untuk ikut mendoakan dan berbelasungkawa di sini ya, dari berbagai pihak sana sini banyak yang berdatangan di sini ya, termasuk mungkin salah satunya tadi ada muslimat fatayat ya, terus organisasi pengajian juga pada datang ke sini. Nah, dan yang kali ini yang perlu saya update kan laporkan buat kalian semuanya untuk video kali ini, yaitu dari Radio Bintang Tenggara Kota Jajak. Nah, di Radio Bintang Tenggara Kota Jajak ini banyak kru yang datang kemari untuk ikut berbelasungkawa ke sini ya, dalam bertepatan dengan 7 harinya Dinda Karla Nur Anindita saat ini. Kini kru Radio Bintang Tenggara Kota Jajak ya berada di dalam rumah duka bersama ayahnya Dinda Karla ya, yaitu Mas Doni, di dalam bersama kru ingin menyerahkan donasi, karena dari beberapa waktu lalu sudah menggalang donasi dari penggemar atau pendengarnya Radio Bintang Tenggara, dan kali ini diserahkan langsung kepada orang tua korban, yaitu Mas Doni. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk almarhumah. Beginilah situasi saat ini berada di dalam rumah duka bersama kru Radio Bintang Tenggara. Kini kru Bintang Tenggara ya, Radio Bintang Tenggara dari Jajak, ini mau beranjak pulang dan nanti saya akan bertanya ya sepintas kunjungan untuk sore hari ini ke rumah duka. Selamat sore ya. Anak ini dari kru mana Bapak kalau boleh tahu? Dari Radio Bintang Tenggara. Oh, Jajak ya? Jajak ya. Oh ya, ini dengan kronologi seperti ini dari beberapa hari yang lalu sudah mendengarkan peristiwa ini. Dari awal ya? Iya, dari awal. Terus ini kunjungan bersama teman di sini apa tadi? Tujuan kita adalah mengantarkan donasi dari pendengar. Jadi itu titipan dari pendengar Radio Bintang Tenggara yang kita sudah buat open donasi sekitar 7 hari ya, mulai dari hari sebelumnya. Itu kita kumpulkan di Bintang Tenggara dan kita ini hanya menyerahkan titipan dari pendengar. Oh ya, amanat ya. Amanat dari pendengar ya. Sekaligus juga berbelasungkawa. Ya, bertepatan dengan 7 harinya sekarang. Ya. Ya, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat buat keluarga yang ditinggalkan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.